bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala amma ba'du ikhwani wa akhwati rahmatullahi rahimani wa rahimakumullah insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa arab kita dari buku kosa kata muhadasa untuk pemula, ya. sebelumnya kita sudah bahas warna untuk muzakkar Kali ini kita akan bahas warna untuk mu'annas. Ya, al-alwanu lil mu'annasi. Warna-warna yang dipergunakan untuk isi mu'annas. Di sini, ya, kita baca ya. Bayudau putih. Saudau hitam. Hamrau merah. Zarqau biru. Khadrau hijau. Safrau kuning banafsajiyah banafsajiyatun ungu zahriyatun pink bunniyatun coklat murutqaliyatun orange ramadiyatun abu-abu zahabiyatun emas wildyyatun perak feruziyatun biru telur asin. Nah untuk ya isim <coughs> apa warna untuk muanas yang berpola fa'alau fa'alau seperti baydau saudau ini tidak menerima tanwin ya dia tidak menerima tanwin di sini tuh ini ini antum tambahin tanwin ya di sini belum bertanwin mestinya ditanwin romadiyatun ya sama seperti yang sebelumnya untuk berzakar berpola af'alu abyadu aswadu ini juga tidak menerima tanwin ya pembahasannya ada dalam ilmu ilmu nahu ya pembahasan isim ghairu munsharif isim yang tidak menerima tanwin. Adapun penerapannya dalam kalimat misalnya ya untuk warna yang muzakar seperti aswadu hitam ini untuk muzakar misalnya untuk mensifati benda yang muzakar seperti al hajarul aswadu hajar aswad batu hitam al hajarul ini muzakar maka di sini sifatnya juga harus dipilih yang muzakar al hajarul aswadu tapi kalau bendanya muana seperti al habbatu biji Ya, biji atau biasa diterjemahkan jintan ya, as-sauda hitam. Biji hitam atau jintan, jintan hitam, sauda kita pilih warna yang untuk muannas karena bendanya muannas. Nah, seperti ini ya penerapan warna apakah dia muzakar atau muannas atau ya untuk contoh yang lebih banyak lagi bisa dibaca di buku eh kosakata percakapan bahasa Arab ya yang buku Sumber kutipan buku ini di sana sudah dijelaskan, ya. Cara penggunaannya dalam percakapan juga sudah dijelaskan. Demikian, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.